Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Room di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan pembelajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan juga rahmat serta kelancaran untuk kita semuanya Amin ya robbal alamin yuk kita sama-sama sikap berdoa ya Ayo sikap oke okay. Bismillahirrahmanirrahim ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa zuriyatihi wa baitil kiram ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ilah hadratin Syekh Hashim Azhari ilah asasah ta'limiya keponsari و أساتذنا و الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمين Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar. Sudah siap anak, Mari sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi ilma. Warzukni fahma. Amin. Sekarang kita lanjutkan membaca salawat Naria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sali salatan kamila tawasalim salaman taman ala sayyidina muhammadinillazi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju Watu to hawa iju Watu nalu bihi ibu Wa husnul hawa Wa omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa fi kulli Lam hati wanamu Nafasim adadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sayang. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang malaikat Allah. Tapi pakai lagu, dengarkan ya dan nanti hafalkan. Sepuluh malaikat Allah. Wajib kita hafalkan: Jibril pembawa wahyu, Mika'il pembagi rizki, Israel, pencabut nyawa, Isrofil peniup sangkakala, Mungkar dan Nakir penanya di kubur, Rokib dan atit, pencatat amal Malik penjaga di neraka Ridwan penjaga di surga Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Baik sayang, dihafalkan ya di rumah bersama mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Yang soleh-soleh Hari ini kita bertemu lagi di sentra rancang bangun. Nah, di sentra rancang bangun kali ini yang bisa kalian perhatikan, di sini ada lembar kerja untuk kita kerjakan hari ini. Nah, kali ini kita akan menyiapkan alat dan bahan. Tapi sebelum kita menyiapkan alat dan bahan, ada baiknya kita menyiapkan semangat terlebih dahulu agar Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan sehingga ilmu yang bisa kita kali ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Nah kita siapkan pensil lalu siapkan juga pewarnanya nah, Oke boleh pakai crayon ya mulai di sini ada bermacam binatang Nah di sini ada gambar singa, jerapah, bebek, zebra dan seterusnya. Bahkan ada ulat, juga unta dan ini ada tapir. Nah, kalian punya tugas yaitu membedakan atau mengelompokkan hewan peliharaan dan juga hewan liar atau binatang peliharaan dan binatang liar. Nah, di sini ada kotak. Nah, kotaknya ini nanti kita isi isinya dengan angka, angka 1 dan juga angka 2. Angka 1 itu untuk hewan peliharaan. Ya, sekali lagi angka 1 untuk hewan peliharaan, sedangkan angka 2 untuk hewan liar. Kita mulai ya sayang. Singa Singa itu hewan liar apa? Hewan peliharaan ya? Hmm, singa itu hidupnya di hutan. Jadi bisa dipastikan dia adalah hewan liar atau binatang liar. Kita beli kode 2. Nah, mulai dari dengan jerapah. Jerapah apakah dia dipelihara di rumah? Apakah dia tinggal atau hidup di sekitar rumah? Tidak. Jadi bisa dipastikan dia adalah hewan liar atau binatang liar diberi kode 2 Nah, ini ada bebek. Ayah sayang, apakah kalian bisa menyebutkan atau membedakan bebek ini termasuk binatang liar ataukah binatang peliharaan? Wah pinter, betul sekali. Bebek adalah binatang peliharaan karena dia biasa dipelihara oleh manusia atau di apa diternakkan oleh manusia untuk diambil apa telurnya dan juga kadang bulunya buat kemocing ya saya jadi bisa dipastikan kode di kotak untuk bebek dikasih simbol angka satu nah seperti ini untuk yang lainnya bisa kalian kerjakan oh iya mungkin buat gambaran ya ulat ini hmm, ulat bila kita perhatikan di sini Uh, untuk angka kodenya, apakah angka 1 angka 2? Nah, kalau ulat itu ada dua macam sayang. Kalau seandainya ulat untuk uh, kepompong sutra, ya itu berarti dia dipelihara atau ditenakkan. Tapi kita ambil secara umum, ulat ini merupakan binatang liar karena banyak sekali di sekitar kita yang kita temukan yang hidup di pohon-pohon, ya, secara liar yang namanya ulat. Jadi, bisa kita kasih kode untuk ulat adalah angka 2. Oke sayang, kalian kerjakan untuk gambar yang lainnya bisa dibantu dengan orang tua kalian. Baik. Anakku sayang, selanjutnya kalian siapkan dua krayon. Buku tidak menemukan warna merah ya, Sayang? Baik, guru beri contoh aja. Kalian siapkan warna biru dan juga warna merah. Sekali lagi warna merah ya. Oke, yang ini sisihkan dulu. Warna biru dan juga warna merah. Warna biru untuk hewan yang diwarnai warna biru adalah binatang peliharaan. Sedangkan merah adalah binatang liar. Nah, kita tadi sudah mewarnai bebek, oh bukan mewarnai, memberi kode di kotak satu untuk bebek berarti bebek termasuk binatang peliharaan maka kalian bisa warnai bebek ini dengan warna biru Alhamdulillah bebeknya sudah kita warnai dengan warna biru nah untuk yang lain kalian bisa mengelompokkannya sendiri itu warna biru dan juga warna merah warna merah untuk hewan atau binatang liar sedangkan warna biru untuk binatang peliharaan nah nanti yang kodenya angka 2 seperti ini nanti binatangnya di warna merah ya saya baik ini tugas yang pertama selamat mengerjakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah aku sayang ini adalah pekerjaan kita atau tugas kita yang kedua nah yang nomor dua ya nah di pekerjaan kita kali ini kita bisa Perhatikan atau bisa lihat di layar kalian atau mungkin laptop orang tua kalian itu ada gambar binatang. Nah ini salah satu contoh binatang liar ya yang biasanya kadang hidup di hutan. Ya ada banteng, ada zebra, ada macan atau harimau, singa, jerapah dan juga iya pinter buaya. Nah, dari keenam gambar ini yang kalian perlu siapkan adalah gunting dan juga plastisin. Nah, plastisin lalu nih batang lidi. Bu guru bisa eh di sini batang lidi, tapi kalian bisa gunakan itu batang korek api atau tusuk gigi ya sayang ya baik kita mulai bacaan kita dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim nah di bacaan kita yang kedua gambarnya kita pertama lakukan adalah dengan mengguntingnya mengguntingnya untuk bagian pinggir-pinggir sini nah tidak harus uh, benar-benar sama rata ya artinya putih-putihnya masih ada dikit tidak masalah tidak apa-apa sayang ya, kita mulai dengan mengguntingnya. Tara, ini hasil gunting yang di apa? Di pinggir-pinggirnya seperti ini sayang. Nah, sudah jadi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan kali ini dari keenam gambar ini kita kelompokkan berdasarkan jenisnya mereka makan apa. Ya, mereka makan apa? Contoh, misalnya kayak jerapah. Jerapah ini apakah pemakan daging? Hmm. Kalau kalian tahu, jerapah tidak makan daging, melainkan makan rumput. Ayo, kalau misalnya ini si harimau atau macan. Nah, ini apakah makan rumput? Hmm, enggak. Karena dia punya taring yang begitu tajam itu digunakan untuk mengoyak apa makanannya yaitu da daging. Nah di sini kalian bantu sama orang tua mengelompokkan berdasarkan makanannya makanan tumbuhan atau herbivora ataukah pemakan daging yang dinamakan karnivora. Nah coba kita kelompokkan ya. Kalau misalnya ini tadi makan rumput berarti makan tanaman atau um, herbivora. Sedangkan yang ini Makan daging atau karnivora, misalkan lagi makan daging. Nah, yang ini mana lagi? Ini berarti makan tumbuhan. Yang ini makan tumbuhan juga. Nah, rumput yang ini makan daging. Nah, dari kelompok ini kalian siapkan plastisin. Nah, plastisinnya nanti kalian pilih. Nah, untuk dari karnivora ini kalian nih pilihnya dibentuk lingkaran nanti ya diletakkan di sekitar sini nah sedangkan untuk yang herbivora kalian bentuk segi empat jadi pilihan dari plastisin nanti dibentuk segi empat cara bentuknya seperti ini ya sayang nanti kalian mengerjakan ini bisa di lantai ataupun di meja ya lalu batang lidi yang kalian sudah siapkan atau mungkin batang korek api atau tusuk gigi kalian ambil sebanyak 10 buah nah untuk sini 10 buah ya untuk sebelah sini juga 10 buah nah oke okay. kita hitung ya 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini juga sama 10 buah Lalu batang lidi atau mungkin gigi tadi kalian tancapkan di sini Nah rata Di sekitar-sekitarnya dari plastisin tadi Tara, jadinya akan seperti ini Nah orang tua kalian itu bisa membantu kalian dengan apa memfotonya nah kita akan buat seperti ini ya saya oke kalau udah seperti ini kalian atau orang tua kalian bisa foto lalu dikumpulkan di link untuk tugas yang kedua nah, sedangkan untuk tugas yang pertama itu juga sama setelah dikasih kode angka satu ataupun angka 2 nah seperti ini satu atau dua lalu diwarnai jika kodenya angka satu itu dikasih warna biru. Sedangkan untuk kode binatang angka dua dikasih warna merah. Itu tugas kalian di Sentra Rancang Bangun. Alhamdulillah, wassukurillah. Itu pekerjaan kita kali ini. Selamat mengerjakan dan semangat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah anak-anak, kalian hari ini sudah selesai belajar sama Bu Guru di Sentra Rancang Bangun. Nah, karena kita sudah selesai belajar, ada baiknya kita membaca doa selesai belajar. Ayo sama-sama saya, kita di rumah dan dengan Bu Guru, kita membaca doa selesai belajar. Ayo, audzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wal -assr. Innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilus solihati wa bil haq wa bil haqqi wa tawassaw bis Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim Alhamdulillah Nah saya kalian kerjakan di rumah tugasnya dengan baik ya Ingat selalu jaga kesehatan dan berguruh selalu berdoa Semoga semua selalu diberikan kelancaran Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh